Halo, selamat datang di channel TRI MEDIA. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pompa ASI manual merek Dodo yang saya gunakan selama menyusui anak saya. Apakah pompa ASI Dodo ini bagus? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Bagaimana cara menggunakan dan membersihkannya? Simak terus videonya ya. Pompa ASI manual adalah pompa yang menggunakan tenaga tangan untuk menghisap ASI dari payudara ibu. Keuntungan dari pompa ASI manual adalah lebih murah, ringan, dan tidak membutuhkan listrik atau baterai. Anda juga bisa mengontrol kecepatan dan tekanan hisapan sesuai dengan kenyamanan Anda. Salah satu merek pompa ASI manual yang bagus adalah Dodo. Saya membeli pompa ASI Dodo secara offline dengan harga sekitar Rp219.000. Tapi ternyata di marketplace online seperti Lazada, harganya lebih murah lagi. Anda bisa cek linknya di deskripsi dalam satu set pompa ASI Dodo. Ada satu alat pompa lengkap dengan silikon di bagian corong yang dipakai menempel di payudara. Sehingga tidak terlalu terasa sakit di bagian puting atau payudara saat diperah. Juga ada dua botol dot lengkap dengan tutupnya untuk menampung ASI hasil perahan. Cara menggunakan pompa ASI Dodo sangat mudah. Anda hanya perlu memasang corong ke payudara Anda dan menekan pegangan untuk memompa secara manual. Anda bisa menyesuaikan ritme dan intensitas hisapan sesuai dengan kebutuhan Anda. Cara membersihkan pompa ASI Dodo juga tidak sulit. Anda hanya perlu melepas semua bagian yang bersentuhan dengan ASI dan mencucinya dengan air hangat dan sabun khusus peralatan bayi. Jangan lupa untuk membilasnya dengan air bersih dan mengeringkannya dengan kain bersih atau tisu. Anda juga bisa merebus bagian-bagian tersebut selama 10 menit sekali seminggu untuk menjaga kesterilan. Nah, itu dia cara menggunakan dan membersihkan pompa ASI Dodo yang saya gunakan. Bagaimana dengan hasil perahannya? Apakah banyak? Menurut pengalaman saya, hasil perahan pompa ASI Dodo cukup memuaskan. Saya bisa mendapatkan sekitar 100 hingga 150 ml ASI per sesi pemompaan, tergantung pada kondisi payudara dan mood saya. Tentu saja, hasil perahan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti asupan makanan dan minuman, istirahat yang cukup, pijat payudara, dan stimulasi LDR atau let down refleks saat menyusui. LDR adalah reaksi tubuh ibu saat menyusui yang membuat otot-otot di sekitar kelenjar susu berkontraksi sehingga mempermudah aliran ASI keluar dari payudara. LDR bisa dipicu oleh hal-hal seperti melihat bayi, mendengar suara bayi, atau merasakan sentuhan bayi. Untuk memancing LDR saat memompa ASI, Anda bisa melakukan hal-hal berikut: menyimpan foto atau video bayi di dekat Anda saat memompa, mendengarkan musik atau suara relaksasi yang menenangkan, menghirup aroma bayi seperti baju atau selimutnya, memijat payudara secara lembut sebelum dan selama memompa, memakai bra atau baju yang nyaman dan tidak terlalu ketat, minum air putih yang cukup sebelum dan sesudah memompa, menghindari stres atau pikiran negatif saat memompa. Dengan melakukan hal-hal tersebut, insya Allah produksi ASI Anda akan meningkat dan hasil perahan Anda akan lebih banyak. Nah, itu dia review pompa ASI Dodo yang saya gunakan selama menyusui anak ketiga saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari pompa ASI manual yang bagus dan murah. Jika Anda tertarik untuk membeli pompa ASI Dodo, Anda bisa melihat link Shopee-nya di deskripsi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.